Pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan dan catatan redaksi Kabar Triton di Kaimana hari ini? Mari kita ikuti topik-topik untuk Anda di Kaimana hari ini. Pemirsa, Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kaimana saat ini terus mengembangkan kasus penggerebekan pesta miras dan seks terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada Selasa 1 Juni 2021 kemarin di Kampung Coa. Dua terlapor yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus tersebut saat ini sudah ditahan polisi dan diamankan di sel tahanan Polres Kaimana. Guna pengembangan kasus ini, polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi termasuk 3 saksi korban. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kaimana saat ini terus mengembangkan kasus dugaan pesta miras disertai dengan seks bebas terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh 2 terduga di Kampung Coa Kaimana pada Selasa 1 Juni 2021 kemarin. Kasus ini berawal dari aksi penggerebekan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Damkar Kaimana. Berawal dari laporan masyarakat, petugas akhirnya mendatangi rumah di Kampung Coa yang diduga dijadikan pesta miras dan seks terhadap anak di bawah umur. Saat penggerebekan dilakukan, 2 korban yakni anak di bawah umur sedang disekap dalam kamar. Melihat petugas mendatangi lokasi, keduanya pun akhirnya berteriak minta tolong. Akhirnya 2 korban dan 2 terduga diamankan petugas serta digelandang menuju Polres Kaimana. Kapolres Kaimana melalui Kasatreskrim Ibtu Seno Hartono Hadinoto dalam keterangannya mengatakan, terkait dengan kasus ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi korban. Sudah memeriksa 6 orang saksi termasuk 3 orang korban dan 1 orang terduga pelaku yang memiliki tempat dan yang menyediakan tempat untuk dilakukannya pesta miras tersebut. Dari keterangan korban, kita masih mendalami beberapa orang lagi yang terduga menjadi pelaku juga dalam persetubuhan tersebut. Untuk penetapan tersangka belum kita lakukan karena masih dalam proses penyelidikan, sementara masih kita dalami siapa-siapa saja yang terlibat. Untuk nanti dalam perkembangannya akan kita lakukan penyelidikan lagi. Dia juga mengaku hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangkanya, namun pihaknya telah menahan 2 orang yang diduga memiliki andil dalam kasus ini. Dari keterangan awal yang didapat polisi dari 2 terduga dan 3 saksi korban, diperoleh bahwa mereka diberikan minuman keras oleh pelaku dan selanjutnya dijadikan sebagai pelampias nafsu bejat mereka. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Berapa orang yang ikut terlibat dalam kasus ini? Kasat Seno pun sangat berharap kejadian ini menjadi bahan pembelajaran bagi para orang tua agar tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap anak mereka, khususnya anak perempuan jika keluar dari rumah. Dia pun berharap agar keluarga sebagai dasar pendidikan harus menjadi perhatian para orang tua di wilayah ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.